Udah siap. Udah siap. Kok pakai baju bebas? Misa nyuruh ya? Oke, papa pakai sepatu dulu, langsung kita berangkat sekolah. Oh, tidak. Oke, persiapan sebelum antar anak sekolah seperti biasa, kita siapin susu, telur ini untuk dijual di gym. Ada yang lupa. Apa lupa? Tas bekalnya. Ambil tas bekalnya dulu. Jadi mereka masing-masing punya tas bekalnya ya. Ayumi yang warna pink, Tiara yang warna itu lebih gelap abu-abu. Ayo turun. Helmnya kalian mana? Pakai helmnya ya. Di sini nih, waduh. Kamu nggak bisa pakai helm ya? Misi gini soalnya ini misi antena. Oke, sudah siap ya. Sekarang kita berangkat sekolah. Ya. Oke, yuk Tiara. Sudah siap kita berangkat sekolah ya. Let's go. Ada. Bisa. Sama Miss ya, Mi. Bangun, Mi, bangun. Sama Miss ya. Ada. Oke, udah selesai makan guys. Jadi tadi itu lupa ngevlog. Tadi sempat beli apa namanya barang untuk di gym ini, silikon. Dan sekarang kita mau ke barber dulu. Setelah ini, setelah barber baru jemput anak-anak, dan setelah itu ke barber lagi itu biasa, atau enggak ke toko. Jadi kita capcus dulu ya. Ini bawa helm anak-anak. Gas. Minum teh hangat, es teh aja. 42 pesan. Ya, ya. Oke. Ini bu? Ya. Lagi. Oke sih. Pesta? 42. Tetap di jalur foto. Jadi ini tinggal nunggu Tiara. Barusan itu ini nggak ngerti, kayaknya nggak kerekam deh waktu ke barber. Nggak ngerti nih kameranya kenapa. Tapi ini saya masih nunggu Tiara lagi bentar, masih di dalam foto. Dan hari ini sudah dua kali makan soto dari soto babi, sekarang soto ayam. Ya nah, kita tunggu dulu nanti di sini sambil nunggu Tiara dan Ayumi pulang sekolah guys. Saya itu antar mereka ke toko karena rencananya Tiara dan Ayumi hari ini mau nginep di rumah oma. Barulah ntar saya ke barter lagi. Oke, sekarang kita jemput Tiara dan Ayumi karena ini udah jam 12, udah mau jam 12. Jadi tadi itu belinya di sebelah SD, apa di sebelah sekolah Tiara. Ini mendung banget guys, mendung banget loh. Udah nggak hujan. Geta, Tiara mana? Ada, ya ada. Ya. Woi, tadi maru tuh main rekori. Telat. Macet. Yumi, dia cantiknya. Sekarang baru pakai helm ya biar nggak rusak. Udah bisa boncengan? Nggak bisa pakai helm ada ini. Iya. Tadi nggak pakai helm kalau ada itu antena dan antena. Sekarang nginep di rumah nginep di rumah oma ya. Kayak nginep. Waktunya nginep satu minggu sekali.
Satu minggu sekali dari gue ini. Kan dua nih. Kadang nenek enggak oma, nenek bikin enggak adik, oma enggak tante. Apanya apa nih? Siapa bikin nih? Siapa bikin? Enggak tahu. Mana siapa ngasih? Ini saya ngasih. Bukan Yumi yang bikin. Udah, ayo nak. Nunggu apa lagi? Oh, nunggu Audrey. Turun. Nah, loncat-loncat baik-baik turun. Sekarang Tiara dan Ayumi mau ke rumah. Siapa? Ayumi, Bu. Sakit? Enggak. Rumah Om. Beli susu boleh, beli susu. Nih kalau mau susu nih, weh. Boleh, mau susu boleh. Aja. Apa lagi? Yang mana ini? Yang hijau nih. Ini berapa? Tarara minta juga. Ya. Tarara susu. Ya. Susu apa? Aduh. Nih. Ini apa nih? Oh, pojok menek. Pojok menek. Udah, masukin ke plastik suruh. Dulu ibunya masukin ke plastik. Coba taruh plastik dulu ya. Masukin ke plastik, Bu. Susu. Mau susu ya? Susu apa? Ini. Ya tukar kamu yang pink nih, yang coklat. Nah, ya sing bisa nar coklat nih, adik nih. Oke. Was. Cepat. Oke. Pakai helmnya dulu ya. Ya. Ini antena ya gimana nih? Antungnya ya. Sampai rumah. Tong udah tuh ngebat di kor itu. Mama metrapi ber. Nyen. Mama. Ini kan pesen. Ini. Rapi tuh. Rapi. Nyen rapi. Bapak ya mama. Nyen rapi. Waduh, ada tukang rapi. Ada tukang rapi. Memi kiri. Ma, net sari. Botol ama yo mulai peteng ini ya. Nang ngidang area nginep di ini. Oh, ngidang. Ngidang pasti enggak ya, sekan ngidang. Ngidang. Memi. Ayo, ayo. Ngidang. Nah. Oh, mana hari Sabtu yang kan? Nah, wang. Itu kan ayo mak yang ini. Eh, kau sebelum bayar kau sini? Ini kan. Sing lagai saja. Belum bayar kau sini? Lu ngajan sing ya? Siapa nih? Nah, nunggu sih yang jangan. Nunggu, yes. Yes, tapi dimakain dibuka rambutnya. Udah cantik. Terus akhirnya memang ini nak udah nak ngaben. Jam kan udah semang acara itu. Sing gus ngidang. Uyang-uyang yang kemang nak uyang-uyang kan belum nemu obat. Nih. Itu siapa yang beliin? Maro ya, pokang pendo udah makan mak soto kedua. Soto babi, soto ayam. Hah? Oh, tensi dia kan aslinya 130, ibi 90. Cian bungo. Kemarin enggak sempat sembahyang. Kemarin tuh kajeng kliwon. Cuma dapat mbantan di barber aja. Sekarang kita sembahyang. Sembahyang dulu. Papa udah selesai sembahyang. Ya. Dia kan sekarang pintar dia. Oh, dua saja nih. Pintar. Sayur ya. Sayur. Iya, mamaknya mana? Oh.
Ya Kak Rara, Kak Rara, pintar Kak Rara. Tuh kan, Kak Rara pintar. Kayak sayur utang ya. Pintar Kak Rara, sini saya. Mau ke barber penghubungan dulu. Karena ada urusan sama tuan rumah. Barusan ditelepon enggak tahu kenapa. Mungkin penting. Oke, kita OTW. Sibuk kan enggak jadi berarti? Urus pia susu kan. Pergi ini. Men Ajik je. Ajik mau pergi. Oh, kau kapal pesiar kan? Iya. Dari Bedan. Sebulan. Sebulan setengah. Sebulan setengah. Bos kita akan pindah ini dia. Memperluas jaringan bisnisnya ke tanah narkoba. Tapi aku ikut diajak pusing nih sekarang untuk mencari pengontrak di sebelah. Iya. Dulu kita join nih kontrak 2. Tuh, karena nanti kalau dia pindah otomatis kontrak di sebelah enggak ada orang. Ya bantu jadinya bantu mencari dan memperluas juga. Nah, kalau itu pikir-pikir dulu soalnya segini masih cukup. Oh, ini segini masih luas nih, oh. 4 orang, nanti 5 orang masih bisa. Masih bisa lah. Tapi kalau untuk memperluas di sini enggak dulu. Memperluas cabang mungkin. Iya. Oh ya. Nanti aku mau. Iya, Mbak. Woi, Anang. Eh. Cik pamer motor cuma yo. Kleng. Kita benerin tuh jadi nang. Kita ginikan dulu ini, benerin dulu. Ini rusak neon boxnya. Itu gaknya nyewa di sana baru. Baru dia di sana nyewa, pindahan dari sana, salonnya pindah ke sini. Ini dia nih. Tani yang kok sih? Pokoknya panjang ya, Bu. Ih, Bang Ado ke gengsi lebih. Nah, ini segini nih. Hah? Daripada risiko mending itu pakai. Berarti risiko nih? Iya. Ini tinggal panisnya, oh? Enggak, ini bekasnya yang dulu ya? Enggak, jujur nih, kamu enggak yang punya barangnya dulu? Bukan, yang... ini siapa itu? Neon Go Kopal yang istri itu. Oh itu ya, berarti memang dapat ini ya? Bukan aku yang beli ini ya? Bukan. Oke. Berarti caranya gimana nih sekarang? Nanti yang itu pakai. Berarti kita harus bawa tiang yang dari Sudakaryo ke sini. Baru pasang di sini gitu jadinya, tiang Sudakaryo bawa sini, baru pasang sini ya. Oke. Besok order ya? Pagi. Atau enggak aku ambil dulu langsung ke teleponnya. Oke, bro. Ya, yeah, saya ada proyek kena Bang Yo, kayak. Si Bang Cam proyek lo nih. Apa itu? Sini lo, kayak. Ngecat. Oh, listrik enggak bisa. Bisa itu? Bisa. Oh, listrik. Yo, kena yang neon box. Etalase. Mau dipakai apa ini? Salon ini pindah dan sini. Oh. iPhone pindah. Nih, udah basah. Ayo. Balik lu nih. Udah lewat tadi kamera ketinggalan di barber. Kleng. Udah hujan-hujanan. Tadi itu udah jalan pulang pada kamera ini ketinggalan. Gas. Oke, sampai toko untung ya. Besok nggak jadi di Sudakaryo yang rencananya ambil apa namanya? Ambil besi untuk neon box di gini pengubengan, karena neon box pengubengan kayak tadi itu besinya udah rapuh gitu. Ini untungnya di sini ada dua malahan, satu dan dua ini. Ini bekas mana? Saya lupa juga nih. Ini punya saya tapi saya lupa nih bekas di mana. Berarti saya punya 3 besi free nih, yang saya baru tahu. Ini satu ada, itu ada, aman, nggak perlu ke Sudakaryo berarti besok. Jadi tinggal ambil bawa ke pengubengan dan beres. Sekarang kita di toko bangunan mama. Stella apa mana ada anu tuh? Stella. Oh, hai. John. Stella apa ada anu nih? Tadi nu bingung. Baju golok. Celana karate gitu. Saya nyambung nih. Baju golok, celana karate. Sandal pantai, oi. Di lapang laut, darat dan udara, Stel. Ayo. Cocok pilih Master Chef.
Master Chef. Master Chef. Hari Minggu Kak De mau gini mebat. Mau bantu? Oke. Oke, udah malam aja ya. Dan tadi itu kebanyakan ngobrol di bawah di tempat gym, dan sekarang saya mau coba nge-gym dulu. Dari sakit kemarin itu belum sempat nge-gym, dan sekarang ya kita akan coba nge-gym dulu. Mudah-mudahan setelah ini tambah sehat. Nggak tahu nih rame apa enggak nih di gym. Oke, let's go. Masa mencil apa gitu kan Pak? Mari kita akan coba nge-gym lagi sekarang dan ya. Gimana Pak? Udah berdua juga? Kelas berat. Itu kalau tutup memang ngobrol dulu Pak. Biasanya jam 10 lewat mari ya.
Ini nggak bisa pulang. Dari lihat ya hujan di malam hari. Hujan di malam hari. Semangat olahraganya sangat tinggi ya. Oh mantap. Tidak kan biasa kalau misalkan tutup gym itu nggak langsung pulang. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu di sini. Sambil menunggu hujan, kalaupun nggak hujan kita udah nongkrong dulu di depan sini sama teman-teman. Dan kita seperti biasa akan cek pembukuan, closing lah bahasa kerennya. Kita lihat pertandingan antara ya. Oh, waku. Berapa? Iya, dia bisa nih lawan. Ada dia tadi. Tar. Itu kamu yang main. Apaan? Tuh. Wah. Kok. Masa kalah kamu, Yung. Dia lo baru habis nge-gym, Yung. Tenaganya harusnya habis itu, Yung. Satu. Oi, sama-sama bertahan. Yuk, ingat Yung, yang jatuh itu adalah bahumu Yung. Bahumu yang jatuh Yung. Power speed semuanya harus bagus Yung. Jangan bertahan Yung, speed Yung, speed jatuh. Gimana bu Dede? Aduh, malu. Gua kalah semua. Pandarnya hancur. Jatuhkan badanmu Yung, taruh ke dadamu Yung. Speed. Jangan bertahan. Speed. 2, 3. Speed. Jangan dikasih bertahan. Jangan kasih napas. Down. Bisa bertahan coy Yung. Wih, lihat lu ini semangat. Ayo, masih bertahan. Ayo kurang. Belum. Bagus. Nice. Wasit. Repan. Satu. Repan kanan sekali, Bang. Permainannya satu. Memang Cayung melawan Komang. Iya, Cok. Kok akan kamu nanti melebar? Yuk, jangan mikir ketawa. Umur beda tipis. Ntar. Kita lihat. Ini wasit. Tuh. Wah, Cok. Speed. Jangan dikasih. Cos. Jatuhkan dengan badanmu. Masih. Terus. Tahan. Ya. Terus. Ini gurumu. Terus. Tahan. Ayo masih. Ciri-ciri besok tukang urut. Sama ini. Ayo. Tahan. Badan sudah bagus. Jatuhkan dengan badanmu Yung. Terus. Lo, Yes. 65. Wow. Mau pakai dulu. Tar. Kenor. Tar. Belum. Posisi. Lurus. 1, 2, 3. Wih, kita lihat permainan Cayung masih kuat. Cayung kita lihat ekspresinya. Ayo. Selamat.
malam kita selesai nge-gym. Ini lapis. Ya. Eh, ini nice. Lapis, sayung. Eh, berdang lah. Menengkong, menengkong. Apa nih? Voucher. Voucher voucher endorse sudah habis. Kita robek. Oke, sampai ketemu besok.